Blur Mike Show, makasih show. Hola my bro and my sis. Sekarang bro Mikey lagi di Taman Wisma Asri Teluk Pucung, Bekasi Utara. Di bulan puasa seperti ini, di sini banyak orang yang berjualan takjil loh, my bro and my sis. Penasaran apa saja yang mereka jual? Ikuti terus ya, jangan di skip-skip, my bro and my sis. Wow, ternyata banyak sekali ya yang berjualan takjil. Kalau di luar bulan puasa, tidak ada yang berjualan takjil seperti ini loh, my bro and my sis. Dagangan yang mereka jual pun sangat murah dan terjangkau loh. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, takjil diartikan sebagai mempercepat buka puasa. Hal ini sesuai dengan akar katanya dalam bahasa Arab, yaitu ajila, yang artinya menyegarkan. Jadi, maksud takjil adalah penyegaran membatalkan puasa dengan makanan pembuka. Biasanya sih, dengan membeli takjil yang manis-manis dan segar-segar. Para penjual takjil di sini pun kebanyakan mereka menjual makanan dan minuman yang manis dan segar. Oke, sekarang Bur Meki akan mencoba coconut milk ini. Harganya cuma 5.000 saja. Murah banget. Jadi ini si abang-abangnya sedang menakar sirup untuk dituang ya, my bro and my sis. Kemudian ditaruh es batu. Lalu dimasukkan air dan kelapanya. Kemudian ditumpahkan air. Kemudian ditumpahkan susu. Lalu ditutup deh. Dan coconut milk-nya pun telah selesai. Makasih sudah nonton. Goyang jempolnya, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya.